La Liga dan Otoritas Sepak Bola Spanyol atau RFIF menggelar aksi mengheningkan cipta selama 1 menit. Hal ini sebagai wujud simpati dan bela sungkawa atas tragedi memilukan di Stadion Kanjuruhan Malang. Lewat pernyataan resminya, La Liga menyatakan turut berduka cita terhadap peristiwa yang terjadi pasca laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya. Rasa duka cita mendalam ditujukan La Liga pada masyarakat Indonesia, khususnya keluarga korban. Sebagai wujud kepedulian, One Minute Silent dilakukan pada semua pertandingan sisa pekan ke-7 La Liga dan pekan ke-8 Segunda Division. Hal itu dengan harapan semua korban dalam tragedi tersebut bisa segera pulih. Beberapa pertandingan di La Liga yang melakukan hening cipta diantaranya Laga Espanyol versus Valencia, Celta Vigo versus Real Betis, Girona versus Real Sociedad, Rayo Vallecano versus Elche, dan Real Madrid versus Osasuna. Laga Espanyol versus Valencia jadi yang pertama melakukan One Minute Silence sebelum pertandingan dimulai. Sementara itu pertandingan Segunda Division atau Divisi Kedua Liga Spanyol yang melakukan hening cipta diantaranya Laga Alaves versus Ponferradina. Tak hanya itu saja, sebagai bentuk kepedulian atas tragedi Kanjuruhan, operator La Liga juga menyematkan bendera Indonesia yakni merah putih, dihiasi pita hitam di samping keterangan skor saat siaran langsung. Tragedi Kanjuruhan sebenarnya adalah terbesar kedua di dunia dalam hal memakan korban jiwa. Setidaknya 125 orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara imbas dari kejadian tersebut, Liga 1 Indonesia harus dihentikan selama 1 pekan, dan Arema FC mendapatkan hukuman tidak bisa menggelar pertandingan di Kanjuruhan Malang pada sisa musim ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.